Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum mengawali kegiatan belajar, ketua kelasnya memimpin doa dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tidak lapar, terus kalau lapar kan tidak konsentrasi. Iya, Bu. Terus Bu Guru mau tanya, siapa tadi pagi yang membersihkan tempat tidur? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya tidak. Lain saya kali lupa. Membersihkan ya, Dek Isti sama Dek Iwan. Di sini kan ada 4 gambar. Coba siapa yang mau menceritakan salah satu dari gambar ini? Lihat, Bu. Nih. Ini kan ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Coba yang gambar 1 siapa? Ya, Dek Iwan. Ini gambar orang bekerja bakti, Bu, membersihkan lingkungan. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat, ini kan gambar masyarakat di Kampung Damai, kita juga harus mengikuti gotong royong terhadap kebersihan lingkungan ya. Ya. Seperti membersihkan selokan seperti ini. Terus yang gambar kedua siapa? Ya, Dek Isti. Ini itu Bu, penghijauan menanam pohon. Iya, benar. Coba yang laki-laki gambar ketiga, tolong jelaskan. Mengantri. Ya, mengantri apa itu? Di tempat pembayaran pajak. Ya, jadi
misal contohnya mereka membayar pajak, membayar listrik ya. Kita kan rumah kalian masing-masing ada listriknya kah? Ada. Kita kan memiliki hak, mempunyai hak untuk mendapat listrik. Jadi kita juga memiliki kewajiban untuk membayar. Untuk gambar 4 siapa yang mau menceritakan? Ya, di Evrin. Itu ronda, Bu. Untuk anu, untuk keamanan desa biar tidak kemalingan. Ya. Dari pembelajaran kita ada yang belum dipahami? Apa gunanya kita gotong royong, Bu? Nah, gotong royong kan kalau di lingkungan rumah, misalkan lingkungannya kotor, itu kalau gotong itu kan bisa membersihkan bersama-sama sama tetangga kalian. Ya kan, jadi kalau lingkungannya bersih kan lingkungannya sehat dan sejahtera. Ada lagi? Cukup, Bu. Di situ kan ada halaman 3, ayo berdiskusi. Coba kalian diskusi, dibagi ya kelompoknya 5-5, jadi 2 kelompok. Di situ kan ada 4 pertanyaan. Kalian diskusi. Diisi ya jawabannya. Ya, Bu. Sudah, anak-anak. Sudah. Yang pertama itu kan apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar, iya kan? Dari kelompok mana yang mau menjawab? Sini. Ya, kelompok 1. Apa jawabannya? Ya. Terus kerja bakti. Terus tertib aturan. Sudah? Sudah. Kelompok 1 mendapat bintang ya. Yeay. Terus pertanyaan kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Kelompok berapa yang mau menjawab? Kelompok 2. Gantian, Bu. Gantian. Untuk menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Ya, kelompok 2 dapat bintang. Yeay. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Ya, dari kelompok 1. Bersosial. Sudah. Salah, Bu. Mentaati tata tertib. Untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 4, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, apa jawabannya? Ikut bergotong royong. Iya, benar. Yeay. Kelompok 1 sama kelompok 2 sama-sama punya bintang 2 ya. Iya. Sekarang kita kan belajarnya di halaman sekolah. Iya. Di sini kan kotor, banyak sampah. Siapa yang mau membantu ibu guru untuk membersihkan? Saya. Ya, Dek Iwan. Teman-temannya enggak mau. Tadi udah bersih-bersih, Bu. Udah bersih. Terus untuk ini kulit jajannya ini tidak boleh dibuang sembarangan ya. Dibuang di mana, Bu, tempat sampahnya? Ayo semuanya, ayo. Sini, Bu. Ya, ini sampahnya diambil ya. Iya. Jadi peduli terhadap lingkungan itu, contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau habis jajan, kulitnya dibuang ke tempat sampah ya. Iya. Sudah bersih.
kita lanjut belajar lagi. Iya Bu. Iya Bu. Ya, Bu. Bu guru punya gambar. Ini ada 4 gambar. Siapa dari kalian yang mau maju ke depan menceritakan salah satu dari gambar ini? Saya. Ya, Dek Iwan. Dek Iwan pilih gambar yang mana? Ini gambar anak-anak sedang membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyiram tanaman, ada yang menyapu, ada yang menyapu halaman. Mereka saling bergotong royong. Ya. Ini seperti yang baru kita lakukan tadi ya. Ya. Bersihkan lingkungan sekolah. Terima kasih, Dek Yuan. Siapa selanjutnya yang mau maju? Dek Azhar. Ayah. Ya, Dek Isti. Dek Isti pilih gambar yang mana? Ini, Bu. Gimana Bu diceritakan? Ya, itu kegiatannya sedang ngapain? Oh, ini masyarakat di desa sedang bergotong royong, bekerja bakti membersihkan lingkungan. Terus sampah-sampahnya dimasukkan ke tong sampah. Ya, Dek, terima kasih ya. Untuk gambar ketiga, coba Dek Azhar maju ke depan. Ini adalah untuk kegiatan gotong royong, yaitu saling membantu memindahkan tanaman bunga. Ya, ini menanam tanaman di lingkungan sekolah ya, biar sekolahnya sejuk. Siapa lagi ada yang mau ke depan? Ya, Bu. Jadi seperti yang kita lakukan tadi, membersihkan lingkungan sekolah itu adalah kewajiban kita ya, kewajiban kita sebagai warga lingkungan sekolah. Siapa yang hafal lagu 17 Agustus? Di Isti. Bersama-sama ya Bu ya. Ya, Di Isti ke depan ya, memimpin temannya untuk menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Semuanya berdiri ya. Nah. Jadi, dipimpin teman-temannya ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Jelas. Ya Bu. Untuk tugasnya kalian mencatat apa saja kegiatan gotong royong di rumah. Sudah dicatat? Sampun. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu ya. Adik Iwan. Ya, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.